ucapannya terima kasih Pak. Semoga ini di Tangsil semoga bisa manfaat. Terima kasih. Sudah lama Pak? Becak seperti ini Pak? Dalam? Sudah lama. Sampun. Berapa tahun Pak jaringan? Ya sekitar 20 tahun Mas. Tanggal 3, gudang 5, 7, 9, 11. Setiap hari itu ada sekitar 900 paket dibagi 3 koramil. Jadi sekitar 300-an lah, 300 lebih itu Mas. Jadi selama 7 hari kita berikan sepuluh barang, kita upayakan ya Mas. Jadi kami bukan seperti ini, nanti kita door-to-door, kita datang ke tempat-tempat yang dimana bisa diberikan. Ini seperti itu. Sasarannya apa? Ya, kaum duafa, kemudian dan tukang becak seperti itu, kemudian orang yang memang harus kita berikan, kita bagi dengan sama sebaya masyarakat. Pak, tadi sempat kayak sosialisasi prokes ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sekalian Mas, tadi kan ini juga salah satu cara. Ini dengan berbagai kegiatan seperti ini mudah-mudahan ini ada masyarakat juga semakin ngerti bahwa polisi saat ini kita harus lebih mengedepankan untuk kesehatan. Lagi dengan peningkatan kasus, ada beberapa daerah yang mulai naik lagi. Harapannya nanti dengan ada seperti ini masih bisa mengingatkan masyarakat masih ada COVID-19 yang ada di daerah kita.